Sekilas otter dan berang-berang mungkin terlihat seperti hewan yang sama. Keduanya sama-sama hidup di air, memiliki tubuh gemuk dengan bulu tebal dan ekor pipih yang kuat. Namun otter dan berang-berang adalah dua hewan yang berbeda. Perbedaan utama antara otter dan berang-berang adalah habitat dan perilaku mereka. Otter cenderung hidup di habitat yang lebih beragam, termasuk sungai, danau, dan pesisir, serta sering terlihat bermain di air. Berang-berang, di sisi lain, lebih dikenal karena membangun bendungan di sungai atau rawa-rawa. Otter memiliki tubuh yang ramping dan panjang dengan kaki berselaput, ekor panjang, dan bulu yang halus. Mereka sering terlihat lebih kecil dan lebih gesit dibandingkan berang-berang, dengan kaki yang lebih pendek, ekor berbentuk datar, dan bulu yang lebih kasar. Otter tidak sepenuhnya tanpa rasa takut terhadap predator seperti leopard atau buaya, tetapi mereka memiliki beberapa strategi untuk melindungi diri mereka. Otter biasanya menghindari leopard dan seringkali bersembunyi di dalam air atau di tempat yang sulit dijangkau. Leopard adalah predator yang sangat tangguh, dan otter akan mencoba untuk melarikan diri atau bersembunyi daripada menghadapi bahaya langsung. Otter dan buaya. Otter juga memiliki strategi untuk menghadapi buaya. Mereka biasanya sangat cepat dan gesit dan dapat melarikan diri ke dalam air atau memanjat ke tempat yang aman jika terancam oleh buaya. Beberapa spesies otter juga dapat berkelahi dengan agresif jika terdesak. Secara keseluruhan, otter cenderung lebih mengandalkan kecepatan, kecerdasan, dan kemampuan bersembunyi daripada menghadapi predator besar secara langsung. Berikut video kehidupan otter. Gasoline.